datang untuk menghibur. Karena kami di WIT Waktu Indonesia. Temo! Nona Cantika, ada yang suka Nona Cantika nih kayaknya. Siapa? Yang dari timur juga. Mana? Ini dari timur dia. Iya, dari mana? Condet. 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 Nah, ini ada Condet ini, pasti tahu. Gelap gelit. Tapi kalaupun tidak ada yang tahu, tidak apa-apa karena saya mau menyapa semua penonton WIT yang ada di seluruh Indonesia, utamanya yang ada di Sabang dan yang ada di kemarin ada yang titip salam sama saya, yang ada di Sentani. Saudara-saudara di Sentani, hormat. Terima kasih banyak sudah nonton. Yes, yes, yes. Oh iya, boleh satu lagi ya, saya titip salam ya. Buat teman-teman di Lorong Perintis, Wangangga, Bau-Bau. Itu punya kampung. Kemarin mereka sudah ancam mengusir saya kalau saya tidak sebut. Jadi, Ari, kau itu tidak pernah sebut kamu punya kampung. Kalau kamu tidak sebut di WIT, saya usir kamu dari kampung. Jadi sudah saya laksanakan. Jadi langsung aja kita panggilin bintang tamu. Boleh. Mari meriahkan hari ini, kita sambut Maria Fania dan juga Syamsir Alam. Dari Italia tiap musim unjuk gigi. Aduh kalau lihat Fania emang selalu bikin grogi. Makan sate pakai lontong, saya beli di Cikini. Fania saya minta tolong, terima dong cinta abang ini. Enak menyelam, yang bagus di Pangandaran. Aduh kok ada Syamsir Alam, yang ini bikin rusak pasaran. Aku suka buah strawberry, kalau dikasih pasti senang. Tenang dulu dong. Sangat bahagia sekali hari ini ya, kita kedatangan Maria Fania sama Syamsir Alam. Ini, aduh, saya fans berat sama dia ini. Lagunya yang Mbah Dukun saya dengar tiap hari. Hei! Alam saja, beda. Yang Alam Mbah Dukun. Hah? Itu yang iya, gitu. Bukan dia? Bukan. Ini saya pikir, Syamsir Alam, ini nama lengkapnya saya baru tahu sekarang. Bukan. Bukan. Ini Syamsir Alam. Saya main bola, bos. Oh iya, waduh, luar biasa sekali. Saya juga sering dengar lagunya meskipun dia main bola. Kamu punya lagu kasih? Enggak dong. Tapi Syamsir Alam kamu pasti tahu kan? Gelap kelip. Tidak ada yang tahu. Itu saya mau tanya. Dari tadi saya dengar dibilang ini orang ngomong apa. Tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Enggak tahu itu lagu apa, aku udah lahir belum? Tapi terima kasih Nona Cantika sudah undang bintang-bintang tamu yang luar biasa nih. Mantap. Kalau ini nih bisa punya bos satu ini. Jago sekali. Main bola itu dia punya tendangan itu. Tendangan maut. Tendangan maut? Yes. Nona Fania ini juga. Apa? Nona Fania kalau jadi presenter bola tuh, ih. Dia punya kata-kata seperti rayuan-rayuan maut di telinga saya. Rayuan maut? Iya. Kenapa itu mengingatkan saya terhadap sesuatu? Bagaimana Nona Cantika langsung ingat pasti? Langsung saja kita mainkan rayuan maut. Yeah, dan sekarang kita sudah ada di segmen Rayuan Maut ya. Yes. Dan di segmen ini pria-pria romantis dari WIT dan juga Syamsir Alam tentunya akan beradu rayuan untuk menyenangkan seorang hati Maria Fania. Dan juga Cantika ya. Oh boleh ya? Boleh, tergantung selera. Kalau saya sih akan merayu Cantika ya, karena saya selalu senang ada di sisi Pak, Cantika. Pak, ini Syamsir Alam ikut main. Apa? Syamsir Alam ikut rayu cewek-cewek ini. Ikut. Kenapa tidak? Saya mundur ya. Jangan menyerah dong. Jangan gitu dong. Coba dong. Jangan menyerah. Kau lihat kau
punya kakak Abra yang paling ganteng saja ini. Kakak Abra paling ganteng. Eh, Samsir Alam bisa main bola karena sekolah bola. Kita bisa main bola dari dalam perut. Kita harus tunjukkan. Mari coba agak ke sini. Sini, ikut. Coba sini. Kemana? Sini aja. Lihat dari sini, dari sini. Sini. Apa sini? Yes. Nah, kita lihat lagi ini evolusi manusia. Iya kan? Iya enggak? Sama. Evolusi itu dari kan? Sana kan mulai dari sini. Dari sana dong. Oh, betul dari sana. Makanya aduh tolong tim kreatif net, tolong bintang tamu perempuan semua atau laki-laki satu tapi dia jelek sudah. Ya, coba tolong nanti. Coba nanti tolong ini agak susah ya untuk tim kreatif. Sangat sulit untuk tim kreatif tapi coba sekali-sekali bintang tamu laki-lakinya itu yang bisa kita taruh di pojok sana. Iya, tolong lah. Agak susah memang mengalahkan rekornya Renault tapi cobalah. Wah, luar biasa ya. Oke. Kita balik dulu ya untuk bacain syarat-syarat di rayuan maut ini. Mereka akan merayu dengan tema-tema yang ada di dalam fishbowl yang tentunya mereka belum tahu isinya itu apa. Jadi semua udah siap? Insya Allah siap. Ya, siap. Siap. Siap ya. Rayuan maut mainkan. Silakan, silakan. Yang pertama mereka akan merayu dengan tema apa Cantika? Tunggu bentar. Yang pertama temanya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu. Siap, rayuan maut mainkan. Semuanya ngomong kupu-kupu. Saya, ada pak. Ada, silakan. Mamat Al-Katiri. Siapa ya? Hai. Fania kan? Kenapa kakak? Ah, Fania. Jika kau menjadi seekor kupu-kupu dan saya adalah sekuntum bunga di taman, maka saya tidak akan memanggilmu untuk hinggap padaku. Kenapa? Karena itulah cintaku, membiarkanmu bebas dengan dirimu sendiri, sementara aku menahan rindu untukmu di sini saja. Saya punya. Bapak sudah fokus akhirat saja, Bapak. Coba. Biar dia coba. Saya takut habis ini langsung selesai. Saya tuh kadang-kadang suka, anak-anak muda ini suka meremehkan ya. Saya tuh, memang mungkin kalau usia saya kalah, tapi kalau jam terbang saya menang. Fania. Iya, kakak. Saya mungkin bukanlah kupu-kupu. Tapi saya adalah kupu-kupunya cinta yang banyak untukmu. Sudah fokus akhirat, Pak. Masa sih kalian tidak menangkap itu? Rayuan saya kupu-kupunya. Tidak, sudah. Tidak ada yang tahu, sudah. Saya. Saya. Silakan. Samsir, kok diam saja? Sudah pasti orang terakhir. Kakak, boleh izin? Boleh, silakan. Fania. Samsir, jangan pegang gitu dong. Aku kalau kekapek loh, ntar. Apa? Metamorfosis sempurna itu adalah ketika ulat jadi kupu-kupu. Tapi buat aku itu tak sempurna. Salah. Ganteng enggak apa-apa, ganteng enggak apa-apa. Kalau Renner yang salah kita hakimi. Renner kan tidak saya ikut campur. Oke, Fania. Iya. Metamorfosis sempurna itu adalah ketika ulat jadi kupu-kupu. Tapi buatku itu tak sesempurna cintaku padamu. Saya. Kupunya cinta untuk. Gimana Kak Dur? Nona Fania. Kak Dur. Jika kau mata aku dulu dong. Ya. Takut istri dong. Jangan cari uang. Gimana kakak? Ya Nona Fania. Mm-mm. Jika kau adalah bunga, maka aku adalah ulang ya. Kamu ada talent sih. Anda ingatkan terus sih. Kok pada tangan sih, jangan grogi gitu dong kakak. Aku seneng loh ada deket kamu kayak gini. Apa ini dikembalin kamu? Pull back dong kakak. Apa boy? Nona Fania. Iya.
Jika kau adalah bunga, maka aku adalah kupu-kupu tanpa sayap. Karena buat apa lagi terbang jika aku sudah menemukan tempat yang paling indah. Silakan. Pegang tangan. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Aku enggak dipegang. Oh, iya. Pas tadi turun geli-geli gimana gitu. Kalau sih tidak apa-apa, tapi kok rambut kayak ada pemuka. Kakak jangan bergetar gini dong, Kakak. Saya banget. Iya, iya, iya. Sudah tidak bisa ini. Nona Fania, iya. Kalau kamu jadi kupu-kupu, saya mau jadi kepompong. Kenapa? Biar kita bisa sahabatan. Persahabatan bagai kepompong. Tidak berkualitas. Kirain mau gombalin, gak taunya mau bersahabat. Persahabatan bagai kepompong. Kan cuma kepompong di situ. Berarti kau bersahabat dengan dirimu sendiri. Oh. Salah dong. Selanjutnya. Kita akan lanjut ke tema yang kedua. Tema yang kedua adalah teman-teman di sini harus merayu dengan kata sagu. Sagu. Sagu? Iya. Ada, Pak? Silahkan. Cantika, Sue. Cantika? Iya. Kau tahu sagu? Sagu itu adalah sebuah makanan yang hambar, tapi dia tuh jadi teman terbaik ketika saudara-saudara saya di timur perutnya menjerit kelaparan. Aku ingin menjadi sagu buatmu. Kenapa? Yang hambar untuk kau lihat, tapi selalu ada dan selalu menjadi teman terbaik ketika hatimu menjerit ingin dibahagiakan. Mulut-mulut omong kosong memang. Kakak, saya izin ya. Aduh. Mau sama siapa? Cantika deh. Oh, Cantika. Bosan sama kamu. Weh, aku di Cantika. Iya. Sagu itu kan makanan pokok orang timur. Tapi buatku, cintamulah kebutuhan pokok aku. Nona Fania, Nona Fania. Iya. Nona Fania, saya lupa lagi. Oh, Nona Fania, gini. Ya, Kakak. Nona Fania, jauh di seberang sana banyak orang yang potong-potong pohon sagu. Untuk oleh-oleh tamu di saat mereka berkumpul. Saya adalah orang yang akan ke orang tuamu tanpa ragu-ragu. Karena saya paham cara terbaik untuk menghormatimu adalah kata-kata sah di dalam ijab kabul. Oh! Terbaik, Abdur Asyad. Bang Arek Riting, besok saya dengan Abdur mau buka les, mau ikut. Kakak coba dibuka sedikit biar muka gantengnya kelihatan. Menakutkan ya. Ini pegangan tangan gak tidak? Boleh. Kenapa minta terus? Gak jadi. Boleh. Dia habis minta dia. Sungguh mati, saya baru lihat orang kayak begini, saya bakar kau nanti ya. Fania. Ya, Kakak. Bapak kamu sagu ya? Fania. Ya, Kakak. Kalau kamu jadi sagu, saya ingin jadi papeda. Biar kenapa? Kita selalu lengket sama-sama. Aduh, betul-betul. Kita akan istirahat sejenak dulu, jangan kemana-mana, tetap di WT, Waktu Indonesia. Bagaimana bisa jadi Intel, kanan-kiri tidak tahu ini orang. Kapan kita mulai? Sudah mulai! Saya bilang kok kanan itu sudah mulai. Saya tembak lama-lama.